pemberitaan yang beredar bahwa Pak Menko Luhut mengundurkan diri sebagai Menko Maritim dan Investasi, dapat saya pastikan bahwa berita itu tidak benar. Pak Menko Luhut saat ini masih dalam perawatan di Singapura dan dalam kondisi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan saat ini perawatan sedang dititik beratkan pada fisioterapi.